Satu pola dari Evos Rasha dengan double sniper yang sudah digunakan kembali berhasil untuk mencuri salah satu player. Ternyata tidak ada yang dijual itu pasti dari BCL. Sedirman juga masih terjepit langsung pulang begitu saja di tangan dari Evos. Berhasil sekarang sendiri dengan 22 point kill dari NNC. Sedirman juga sudah terjepit dan begitu saja dari tim Evos Defense. Ada juga dari tim Dewa di sini, Mr. Kosong di Osri harus terculik di area perbukitan. Berhasil kan ketika satu rival ada cek kata kembali terbang di sana oleh kedatangan tamu yang dari kota untuk berhasil melakukan upaya menekan dan diberikan kembali sementara melihat berhati-hati. Ternyata dari Dewa Virus berhasil terculik dari area play sehingga sudah ada dari tim e-sport ya kita. Dan kita sudah melihat kembali sebentar sini di early game juga di area clock tower juga sudah ada yang terjadinya fight ya. Kita lihat lebih dahulu sebentar dari mob sendiri masih dengan 4 roster dan dia pun sudah terjadinya fight kembali. Sebenarnya ada satu tembakan ternyata dilakukan satu pengejaran di 3 dengan 3 poin ke eliminasi dan dia masih mencari satu chance kembali. Dia bertemu di tim MBR. Epsilon sendiri pun masih bertahan kembali dengan satu gatling yang sudah digunakan, masih berusaha untuk menunggu terlebih dahulu di area MBR. Foul tinggal satu jetpack yang berhasil untuk melepaskan 5 panas. Satu ini sudah dibalik ya DTR. Destroyer pun harus pulang juga ya setelah di hashtag yang ke-14. Dan setelah dari MBR sendiri pun juga masih berusaha untuk set up kembali ya. Kita lihat lebih dahulu di sini pun ada satu tembakan tembakan sering yang telah lakukan, masih berusaha untuk set up. Ada chance cukup tepat juga dari Mopsi dari Chang. Tapi dari era Blaster sendiri pun juga sudah ada satu banyak lihat lebih dahulu setelah digeber dengan dua orang sekaligus dari sang Cici yang sendiri berhasil tumbang. Ending juga dengan satu UNP dari sang Rehan dengan satu pokap lagi yang sudah digunakan. Dari sang Mom sendiri pun masih berusaha dengan satu RDS yang sudah dilontarkan, satu on point tepat dari sang Mom. Bal di sini satu ending yang akan dilakukan kembali setelah bot. Tapi kita lihat lagi dari MDR Epsilon sendiri berkemasi dengan 3 man power 2 point kill. Alina dilihat dapat posisinya juga kemudian selamati agar jadinya kemudian dari Delta Chief. Ini satu tappingnya sudah dilakukan kembali sementara Boy masih berusaha tiga satu geberan reaksi kan dia akan mencuri salah satu player. Ternyata di jumpot juga agak render lagi ya. Ya rival dengan satu point kill kembali tambahan yang sudah dilakukan, ternyata ada satu player dari Mok berhasil terpulih kembali sementara dan sangat disayangkan 3 point kill eliminasi berhasil didapat dari tim Evolve Defense. Ada juga dari tim Dewa di sini, Mr. 05 sendiri harus terculik di area perbukitan. Berhasil untuk memberikan satu rebuff. Masih ada chance memberikan satu rebuff kembali. Ternyata juga sudah mulai kedatangan tamu yang diundang. Satu geberan sudah melakukan upaya penekanan diberikan kembali. Sementara berhasil harus berhati-hati. Ternyata dari Dewa Virus berhasil terculik dari area blind side. Juga sudah ada dari Evos Russia dengan double sniper yang sudah digunakan. Dan kita lihat lagi dari Evos Defense sendiri pun di area sang Ambar juga sudah berhasil hasil untuk menguasai ya dari Evos Defense ya sementara posisi dari area Factory. Tapi dia harus keluar karena kemungkinan besar akan kedatangan tamu lagi yang gak diundang dari tim MR Prosper ya di sini. Dan lagi dengan satu tipe yang sudah lakukan ternyata berhasil menculik kembali serta dari Dewa harus terculik kembali untuk sekian kali yang memilih tarik mundur sementara Boy. Sangat disayangkan ada satu pengejaran yang sudah dilakukan sementara di sini masuk juga dengan satu roll yang sudah dimainkan satu poka brawl sementara yang sudah dilakukan kembali sementara Boy harus berhati-hati terlebih dahulu. Upaya penekanan diberikan kembali berhasil menculik satu poka brawl sampai adik sudah dilakukan apa diberhasil dengan terlicit. Ternyata di sini dari Dewa Mr. 05 pun harus tumbang juga sementara Boy dengan 5 poin kill eliminasi berhasil didapat. Tapi di sini pun juga belum selesai, belum usai terjadinya fight dari Dewa versus dari tim Evos kembali dilanjutkan kembali dari Abak sendiri pun juga sudah mulai untuk memberikan satu pola dari Dewa Virus juga digeber dengan 3 orang sekali supaya penekanan diberikan ternyata berhasil tumbang untuk kesekian kalinya. Satu enggak tompingan ini dari RRQ belum kelihatan, belum menonton juga sementara terjadi fight tadi kayak kita enggak itu. Kita lihat lebih dahulu ternyata ada satu upaya yang akan diberikan dari Razor sudah berhasil terculik begitu saja. Satu tapi sudah diberikan kembali ternyata berhasil dengan satu on point tempat berhasil terkonek dari satu Freakman VM-nya dan masih berusaha bertahan kembali. Kita ambil lagi dari Legalov lempar satu Freakman kembali yang sudah dilakukan dan dia bertemu dari SFI. Bentar di sini dua player juga sudah berhasil terculik dan berhasil revive kembali dari offense masih berusaha untuk setup kembali ternyata di posisi dari sang
Dots masih berusaha untuk menunggu sama-sama kehilangan satu manpowernya. Sementara di sini ada chance cukup tepat yang sudah di, berusaha untuk dilakukan ya. Tapi dari arah Blessed sendiri juga sudah ada dari tim Dewa juga. Ternyata disimbol dari SFI, Fair berhasil tumbang kembali ternyata dari SFI. Revolt pun harus pelan di tangan dia. Tapi sebelum itu kita lihat lebih dahulu sekali dari Revolt. Fair sendiri pun juga sudah terjadinya pas kembali dengan satu pass yang sudah dilaku. Juga satu pass sudah berhasil terculik. Sementara disini masih ada change yang tepat dilakukan dengan satu pokok draw. Oh, pastinya satu ending yang dilakukan kembali ya. Satu ending yang berusaha untuk dari Tubiar, Ricky sendiri pun juga sudah berhasil ternotis saja di sekitar posisi 2 main dari Legalos. Juga sudah berusaha memberikan satu pull up dari sebelah kanan dari RRQ AB sendiri pun dengan satu mount catcher yang sudah digunakan. Masih ada chance untuk memberikan satu revamp dari Jobs. Di sini berhasil terikat kembali, tarik mundur sejenak untuk memberikan satu set up yang ternyata ada Sogen Chargebass yang sudah dimainkan kembali ternyata dari sang Abai. Bergantian untuk memberikan satu komit dengan satu dengan Razor. Sementara Boy berhasil dengan satu clean sheet-nya atau tidak dan dengan dua player terhisa. Dan ternyata teleport yang sudah digunakan kembali. Chance cukup tepat. Dan satu freaking grid yang berusaha untuk terkonek kembali satu play sudah berhasil terculik. Sementara di sini harus berhati-hati lah ketika satu rushing yang kembali dari Abai. Dengan satu play yang cukup tepat dilakukan, dua player sudah tumbang. Begitu saja masih berusaha untuk punya tiga player. Satu pokok lagi yang sudah dilakukan. Dan sementara di sini ada satu pokok dari Evo Trasha. Dengan double sniper yang sudah digunakan kembali berhasil untuk mencuri salah satu play. Terus ternyata di sini ada yang tujuan untuk party. Dari DPR sendiri pun juga masih terjepit langsung pulang. Begitu saja di sana dari Evo. Dengan 22 point kill dari RRQ sendiri juga sudah terjepit dan begitu saja masih berusaha dengan satu play chain up yang akan berhasil pulang. RRQ Kaju pun harus pulang di tangan dari Evolve Event ya. Terposisi dari sebelah kanan. Oh, satu pokok lagi sudah dilakukan. Tiga tim tersisa sementara masih ada spek yang tetap dilakukan kembali dari tim MBR Epsilon. Juga sudah berusaha ternyata dari sang bestop dari area sebelah kanan. Sendiri pun juga sudah mulai untuk memberikan satu freakman winner. Dan masih berusaha untuk memberikan satu upaya lemparan dilakukan. Ternyata dari sang Evo juga sudah mulai untuk merapatkan barisan kembali. Satu on point berhasil untuk menggunakan tele yang sudah digunakan kembali. Sementara masih berusaha untuk save kembali. Tahan lagi. Dia harus berhati-hati kembali. Sebenarnya ternyata berhasil terculik dari Abang juga sudah berhasil tumbang. Itu saja sebenarnya ada satu pola dari sang Rai sendiri pun juga berhasil dengan satu on point. Tahan lagi. Ternyata dari MBR Silon juga harus kehilangan satu manpower dari Val. Ada glometer yang sudah diloterin kan ya. Bentar dia sang dari sang Gede ya sementara di sini. Tahan lagi dengan satu sudah di lontar begitu saja sebentar boy. Biar sang Rai sedikit demi sedikit sudah mulai untuk masuk dengan satu timing sudah lakukan upaya penekanan dibikin masuk berusaha dengan satu klinci. Dengan satu edding yang cukup tepat dan menyisakan belasan ada satu vertikal lainnya sudah digunakan saat di sini dari Val.